Kondisi arus balik libur panjang di Paster Bandung, Jawa Barat berlangsung ramai lancar. Sebaliknya, kondisi arus lalu lintas di Tol Cipularang dipadati kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta. Kondisi arus balik libur panjang di Jalan Paster Bandung, Jawa Barat berlangsung ramai lancar Senin malam. Meski situasi lalu lintas ramai, arus kendaraan tetap lancar sampai gerbang masuk Tol Paster. Sementara ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta memadati ruas tol Cipularang kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat. Kepadatan arus kendaraan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta. Kepadatan arus balik libur panjang sudah terjadi sejak siang tadi. Diperkirakan kepadatan volume kendaraan akan terjadi hingga dini hari nanti. Sedangkan arus dari arah sebaliknya dari Jakarta menuju Bandung relatif normal. Sedangkan arus lalu lintas di kawasan Puncak masih dipadati kendaraan setelah polisi menormalkan arus lalu lintas menjadi dua arah. Di Simpang Gadok, ruas Jalan Raya Puncak dipadati kendaraan dari dua arah, meski polisi sudah memberlakukan sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta selama lebih dari 4 jam, namun kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta masih ramai. Hal serupa terjadi dari arah Jakarta menuju Puncak.